Kelantan dan juga tapak jeti dan juga Shah Bandar. So kita ada kat sini 10 buah tapak jeti, 16 buah tapak pentadbiran dan 5 tapak keagamaan lah. Dan hasil daripada temuan pada ketika itu, start 2014 tu, yang kita tahu adalah untuk pentarian tak awal pada tapak SB2A adalah bermula pada kurun pertama Masihi. Okey, dan juga monumen pula pada kurun kelima sebelum Masihi, iaitu pada tapak SB2A lah, satu lagi pelajar master. So kita nampak masih ada kekurangan dari segi pengisiannya, dari segi ruang aktiviti peluburan besi dan juga dengan tapak-tapak monumen yang lainnya. Okey. So saya nak selesaikan isu dan masalah pada ketika itu, iaitu kedudukan in situ dan fungsi tapak dan juga pentarihan dan juga ruang dan masa. Ini tiga antara tiga objektif saya kajian untuk PhD saya lah. Okey, dan tujuan kejadian yang ni sebab saya untuk 2014 saya fokus pada 4 buah tapak peluburan besi. Okey, kedudukan dia dan juga fungsi. Selain tu saya nak mendapatkan data sampel-sampel kronometrik lainlah untuk mengukuhkan pentarihan yang sedia ada dan juga melengkapkan hubung kait dari segi ruang dan masa daripada aspek tapak peluburan Sungai Batu dan juga budaya masyarakat pada ketika itu, maksudnya monumen-monumen yang ada di sekitar dia lah. Okey. Okey, yang ini metod kajian yang saya jalankan. Okey, kita akan macam biasa, kita akan buat kerja lapangan arkeologi. Kita akan survey tapak, lepas tu kita akan survey bahan mentah dia dan juga akhirnya kita akan buat ekskavasi. Selepas ekskavasi, kita akan melalui proses kualifikasi dan kuantitatif artifak. Seterusnya kita akan buat analisis saintifik melibatkan biokimia artifak dan juga kita ada buat pencarian saintifik lah. Dan seterusnya kita akan buat interpretasi data. Okey, yang ini bukti-bukti bengkel peluburan besi lah yang saya sertakan kat sini. So kita boleh lihat ada kesan abu, kesan pembakaran, longgokan tuya dan juga tinggalan relau lah yang masih ada dalam tapak. Dan yang ini kita tengok kesan abu tu. Dan yang ini adalah kesan tinggalan relau. So daripada kat sini kita boleh tahu hasil industri peluburan besi, kita tahu dia adanya biji besi yang digunakan. So material dia daripada biji besi. So menggunakan relau dan juga tuya dan dia menghasilkan jongkong besi lah sebagai produk akhir dia. Okey. Okey, yang ini ruang kerja. So bila kat tapak tu juga kita kena faham yang proses peluburan besi ini juga dia terbahagi pada kawasan-kawasan tertentu. Yang mana selepas saya menilainya, so kita tahu dia ada kawasan pemprosesan biji besi, peluburan besi dan juga pembuangan sisa besi dan juga sisa tuya lah. Okey, kat sini juga kita dah boleh kategorikan artifak yang mana bahan mentah dia adalah biji besi. So bahan bakar dia adalah arang kayu. Peralatan peluburan besi ada, kita ada rela, tuya, alat besi, alat batu dan juga tembika. So dan hasil peluburan besi adalah besi kembang ataupun jongkong besi lah. Dan juga sisa besi adalah hasil buangan dia lah. Dan artifak perdagangan yang ada ketika itu adalah manik, kaca dan juga seramik. Okey, dan teknologinya kita tahu masa ketika itu dinamakan sebagai peluburan besi secara belumuri, iaitu proses mengekstrak besi secara teruslah dengan biji besi. Maksudnya dia percampuran terus bahan bakar dan juga bahan mentah dengan suhu yang boleh dicapai sehingga 1150 darjah Celsius hingga 1500 darjah Celsius. Okey, dan produk hasilnya adalah jongkong besi lah ataupun iron bloom lah, itu yang besi kembang. Dan dapur peluburan besi dia menggunakan relau tanah liat. Dan bahan pemangkin dia tiada bahan pemangkin, sebalik unsurnya ada secara sumber jadi dalam biji besi dan juga tanah. Bahan bakar dia adalah arang kayu jenis kayu keras, dia contohnya daripada pokok bakau lah. Dan bahan mentah dia kita tahu dia ada biji besi hematite sebab dia dominannya, geotite dan juga magnetite, yang mana sumbernya kita boleh polihi daripada Bukit Inas Mubuk, Kampung Payasuri, Bukit Ayan Nasi Semeling, UITM Mubuk dan juga Bukit Tupang yang jaraknya 1 hingga 11 km lah daripada tapak arkeologi Sungai Batu. Okey, yang ini kita punya jongkong besi. So kita tahu kualiti jongkong besi tu kalau kita tengok dalam catatan lampau dulu yang mengatakan kita antara tiga yang terbaik dunia pada ketika itu, iaitu selain daripada Yaman dan juga Hindi lah.
Okey, dan kita tengok dia punya saintifik dia. So peratusan di bawah SRF, dia peratusan besi dalam tu ada 54 hingga 64%. Okey. Dan yang ini juga analisis SRF kepada sisa besi dan juga biji besi. Okey. Dan juga kita juga biji besi ni juga kita buat SRD. Dan yang ini kita daripada ke-6 tapak saya fokuskan, so saya ambil 5 sampel dalam setiap tapak, so saya masukkan dalam plot segitiga ini, dan keseluruhannya kita tengok suhunya dalam range, dalam range ni sehingga 1470. Okey, saya dah kumpulkan keseluruhannya kat sini. Okey, yang ini adalah tuya, yang mana ni tuya ni sebagai penyambung laluan kepada relau. So ni relau, so tuya dan connection dia kepada pam angin. So pam angin kita kebanyakan memang kita tak akan jumpai kat tapak sebab dia bersifat selalu material organik. Dia akan mereput lah. So tujuan dia kenapa tuya ni, sebab kalau kita direct dengan pam angin tu, nanti bila proses peleburan besi tu dia akan terbakar. Sebab tu dia perlukan tuya. Dan kita tengok kat sini tuya ni pun banyak ada kesan yang dia terdedah kepada pembakaran suhu yang tinggi lah. Okey, yang ini bawah mikroskop juga kita buat twin section dan kita tengok kebanyakan kuasa-kuasanya dah terlebur ataupun dah berubah sifat lah. Dan yang ini antara bahan-bahan logam yang kita jumpa, tapi dia bukan dihasilkan kat situ. So produk akhirnya adalah jongkong besi. Yang ini merupakan barangan yang digunakan pada masyarakat pada ketika itulah. Okey, yang ini keseluruhannya. Yang ini hasil daripada gabungkan keseluruhan 17 buah tapak peleburan besi. So kita tengok range dia daripada 788 sebelum Masihi sehingga kurun ke 18 Masihi. Sini saya dah compilekan semua range dia. Okey, dan yang ini yang tadi yang ada dua daripada keseluruhan tu, ada dua yang kita buat graf lah. Yang ini dating yang sama, kita minta untuk buat menjalankan method graf begini. So yang ini adalah dating yang akhirnya yang diterima oleh paper yang Dr. Syamusa kan lah, berdasarkan dua-dua sampel pentarihan daripada tapak peleburan besi. Okey, yang ini graf dia, sebab kita sertakan dengan bukti graf, maknanya kita menjalankan scientific report. Dan yang ini, dan yang ini, pentarihan yang ini diterima disebabkan yang ini dia fit dengan keseluruhan tapak monumen. Okey, yang ini saya tunjukkan. Yang ini untuk, tapi Dr. Saiful dah diterangkan tadi, so saya terangkan sikit je lagi. So keseluruhannya yang saya nyatakan kat sini, sebab yang warna kuning ni, sebab dalam tapak ekologi selepas kita buat ekskavasi, memang keseluruhannya kita expose, tapi kita akan buat satu cross section yang mana kita akan keluarkan artifact keseluruhan sampai ke lapisan selepas lapisan budaya. Sebab kita nak tengok continuous dia bagaimana, sebab kita nak tengok ketebalan dia tu bagaimana. So kat sini ada kawasan sini dengan kawasan ini, sebab sepatutnya saya buat kat sini, saya buat kat sini, kat sini, sebab mencakupi utara, selatan, kiri dan kanan. Cumanya masa saya keluarkan artifact tu, saya tak jumpa sampel arang. So dua-dua kawasan ni saya jumpa arang. So saya detail setiap speed tu, saya akan buat prosesnya, kita akan record, ambil gambar sebelum kita keluarkan artifact. So semasa tu memang setiap satu set speed tu kita memang detail lah. So arang yang keluar tu memang kita jaga dengan elok lah, maksudnya takkan ada lah kalau misalnya dia kata ada gangguan, terganggu, tidak sepatutnya tidak berlaku lah. Sebab ini trial trench ni memang kita akan record yang lebih detail, sebab kita nak cross section untuk keseluruhan dia dari segi stratigraphy dia dan juga sampel dan juga artifact dia lah. Okey, dan yang untuk bahagian yang ini, kalau kita lihat daripada bahagian atas first layer yang terdedah untuk lapisan budaya sehingga lapisan bawah tu 20 cm ketebalan lapisan budaya. Dan untuk dating 788 sebelum Masihi itu, saya temui lapisan yang ke bawah tu 20, maksudnya budaya yang paling bawah, dia budaya yang paling tua. Okey, sementara untuk dating keseluruhan lain yang nyatakan di sini, kebanyakannya yang bahagian atas, sebab saya tak boleh keluarkan semuanya. Okey. Okey. Jadinya bahagian kebanyakannya dia di bahagian atas, yang saya tidak keluarkannya, saya yang mengeluarkannya di bahagian
hanya petak-petak yang tertentu saja yang kita akan buat untuk cross section. Okey, sementara yang ini dalam petak yang sama juga, kenapa dia boleh wujud pentarihan yang berbeza? Sebab kita perlu tahu ini adalah industri besi, proses kerja dia juga berbeza. Okey, kat sini kalau kita nilai kat sini berdasarkan jumpaan artifak dan juga jenis tekstur tanah. So kita tahu yang kat sini untuk kawasan yang saya labelkan yang berwarna biru kat sini, dia merupakan kawasan lenggokkan sisa besi. Sementara yang kat sini adalah kawasan pelubang besi relau. So kalau kita tengok peristiwa dia, kalau kawasan relau pelubang besi maknanya main pembakaran dia, relau ni kita boleh simply bila kita terpaksa musnahkan dia untuk dapatkan air belum. So kita boleh binakan dia bila-bila masa saja. Tapi pada masa yang sama, petak kawasan kajian yang sama, dia tak semestinya kawasan yang itu dia akan bina, dia akan bina kat kawasan lain. So pentariannya dia tak continuous tempat yang sama dia akan bina. Sementara kalau misalnya dia dah lepas, dia dah bina sebelah sini, sebab dia akan keringkan relau sebelum dia next production yang setengah beroperasi. So nanti sebelum dia switch, dia tukar ke next pula. So yang ini dia boleh start buat balik. So datanya kita tak boleh assume yang dia akan sentiasa berterusan, walaupun kita menggunakan sampel cakul yang samalah. Maksudnya dia menggunakan arang untuk melebur. Untuk proses tapak pelubang besi, sebab banyak sangat kita tak boleh nak argue simply macam gitu, sebab kita kena faham situasi. Melainkan tapak monumen, dia exactly dari bawah sampai atas, kita tahu dia dibinakan begitu. Melainkan kita memang nampak kesan yang drastik, dia telah dimusnahkan. So kita boleh cakap, kita boleh petikaikan. Tapi untuk proses pelubang besi, maknanya tambahan pada ketika itu, masyarakat dia pun bukanlah bersistem sangat macam kita sekarang ni. So kalau misalnya dia nak buang kotoran ataupun nak sisa besi dia nak keluar sebelum nak balik, dia boleh campak mana-mana kawasan sekitar. So kita tak boleh nak cakap kenapa sini lebih tinggi, lebih muda, kenapa kat sini lebih tua. Jadi banyak juga persoalan sebelum kita nak petikaikan kenapa sini lebih tinggi, lebih tua daripada yang bawah. Dia sebegitu. Okey, so hasil daripada ketiga ni berdasarkan ruang dan masa untuk tapak pelubang besi. So selepas kajian tadi, so kita tahu tapak pelubang besi sebenarnya dia sangat besar sehingga dia boleh menjadikan dia industri. Maknanya pada asalnya kalau ikutkan kajian 2009, kita ada jumpa dua tapak. So selepas saya punya kajian 2019, so kita tengok banyak lagi tapak pelubang besi. Dan tapak Sungai Batu tu dia memang sebab industri, sebab dia mampu dari segi dia kaya dengan iron besi, iron ore, dan dia kaya dengan sumber bahan mentah, bahan bakar. Selain dia juga sebagai tapak entry point, mana laluan sungai yang sangat strategik, dia ada, maksudnya ada permintaan yang tinggi lah untuk komoditi dia keluar dan ekspor dan sebagainya. So dia memang strategik dan dia sebab industri yang besar pada ketika itu. Okey, dan ruang masa dia kita tahu dia digunakan lebih daripada 26 kurun, 26 sebab daripada kurun ke-8 sebelum Masihi sehingga ke-18 Masihi. Okey. Dan yang ini saya fitkan semula dengan tapak OSL, Rizal OSL, yang monumen, tapak monumen. Yang ini keseluruhan tapak monumen dan yang ini adalah tapak dating. So berdasarkan keseluruhan dating yang diterima, sebab kat sini keseluruhan di sini yang diterima, kenapa artikel tu diterima lah, dating 542 diterima. Sedangkan untuk yang ini 788 sebab dia masih tidak fit lah untuk keseluruhan dating tapak ekologi Sungai Batu. Okey, seterusnya budaya material dia. So kita boleh cakap yang jumpaan tapak ekologi Sungai Batu ni, dia telah mendedahkan tiga proses, iaitu proses pembersihan dan penyediaan biji besi. Yang kedua dia proses peleburan besi, dan dia akhirnya proses pembentukan biji besi lah. Okey, dan perhasilan ini merupakan ekonomi masyarakat pada ketika itu. So penemuan ini jelas menunjukkan masyarakat di kompleks Sungai Batu telah mempunyai pengetahuan yang tinggi dan kebolehan memanipulasi sumber alam. Okey, ini menunjukkan sebab organisasi yang tersusun telah diwujudkan, iaitu kumpulan pelombong yang sudah pandai, maknanya sudah pandai menilai biji besi ketika itu, pembuatan arang, penghasilan tuya dan relau, dan penyediaan biji besi dan pengawalan suhu relau. Okey, yang ini untuk perkembangan teknologi pelubang besi di Sungai Batu. Okey, saya ada buat comparison juga macam daripada India, China, Sri Lanka, pada itu ketika itu yang masih awal.
Okey, untuk Fik kan ada dating yang sebagainya sebegini. Cuma kebanyakan daripada masyarakat itu sendiri, maksudnya daripada India tu, apa yang berlaku adalah modifikasi teknologi sendirilah. So maksudnya untuk kita punya tapak ekologi Sungai Batu, sebab dia ada dua perkembangan ni, sebab kita pertamanya ada sebab faktor persekitaran dan juga interaksi dalaman lah, serta hubung kait antara kesemua fenomena sosial dia. Jadi apa yang berlaku, sebab kita perlu ingat tapak ekologi Malaysia ni juga kita ada zaman logam kita. So modifikasi suhu dan sebagainya, pembelajaran daripada segitu. Okey, dan juga interaksi dengan Southeast Asia. Southeast Asia pun kita ada 300 sebelum Masihi dating untuk untuk kawasan untuk dia punya penghasilan logam. Jadi untuk dating kita, jadi masalah tak ada masalah untuk kita fit kan kita punya pentarihan dan juga kita punya maksudnya teknologi itu yang berlaku dekat arkeologi tapak Sungai Batu. Okey, sekian, terima kasih. Ya, saya. Okey.